Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan makin sukses pastinya ya guys. Oke, di belakang saya sudah ada ini bagi. Namun ini sedikit besar ya dibandingkan bagi sebelumnya yang sebelumnya saya buat review ya guys. Di sini ada bagi yang untuk 8 penumpang ya guys. Jadi seperti apa dan ada apa di dalam bagi di belakang saya? Jangan kemana-mana, kita akan bumper setelah yang satu ini guys. Oke ya guys, ini adalah penampakan bagi yang 8 penumpang ya guys. Kali ini saya kedatangan tamu lagi, oke. Seperti biasa kita cek dulu di depannya ini Mika, namun di sini sudah full ya, full glass, jadi tidak ada lagi sekat-sekat di tengah sini ya guys. Oke, kemudian lampunya, oke, lampu dia memakai lampu biasa ya guys, dia pakai halogen dan juga lampu biasa ya guys di dalamnya. Untuk lampu sennya biasa dan lampu malamnya ini sudah halogen ya guys. Oke, ada apa lagi? Oke, ini untuk ukuran ban sama ya, untuk ukuran ban sama. Namun di sini dia memakai pelek spok rim apa ya ini? Kaleng ya guys, kaleng. Dan ini adalah tutupnya ya guys. Ini adalah tutup saja ini guys. Oke, mungkin seperti ini. Oke, dan ini bisa muat untuk 8 penumpang ya guys. Di depan 2, tengah 2, dan belakang ini ada 2 dan belakang lagi bisa muat 2 ya guys. Oke, seperti ini penampakan dari belakang dan samping ya guys. Oke, yang di belakang ada apa? Di belakang dia ada lampunya, masih memakai lampu biasa ya guys. Lampu biasa, oke, di sini penampakan dari belakang ya guys. Dan seat di belakang, bisa dilipat ya guys. Jadi kita kalau menaruh barang, jadi kita tinggal buka ini, oke, seperti ini. Ini akan bisa muat barang ya guys. Dan kita tarik sedikit ini, so ini bisa rata ya guys, bisa rata, oke? Dan di bawahnya juga ada tempat untuk letak barang ya guys, oke? Di sana kita juga bisa menaruh barang ya guys, oke? Untuk atap ya, oke? Untuk bumbung atap ini sudah di tetap sih plastik juga plastik, namun di sini dia memakai ini gembes untuk hujan ya guys. Ini bagi memang dipersiapkan untuk waktu hujan, jadi ini bisa ditutup, jadi penumpang yang di dalam tidak kehujanan ya guys. Oke, mungkin atas itu saja. Oke, dan baterai ya guys, baterai kita akan coba tengok ya baterainya di mana. Baterainya sama guys, ini di bawah seat ini ya guys. Kita akan buka. Nah ini guys, ini adalah baterainya ya guys. Nah, seperti biasa. Dan bagaimana untuk mengecas baterai ini? Di sini ada satu sebentar. Di sini ada satu. Nah, di sini ini untuk mengecas ya guys. Ini mengecas. Dan di sini juga ada switchnya ya guys ya. Di sini ada switch. Nah, di sini ada switch. Jadi kalau kita ngecas kita tutup dan kita kalau mau jalan kita harus on ya guys. Oke, mungkin itu saja guys. Oke, nanti kita akan coba drive ya guys. Oke, di dashboardnya, oke, interiornya ya oke. Oke, yang kemarinnya yang di versi bagi yang saya review kemarin itu sudah ada catrice ya di sini dan di sana, jadi ada 4 catrice. Namun di bagi ini kita tidak mendapatkan catrice, kita cuma mendapatkan drawer ini ya guys. Dan ada apa lagi di sini? Namun catrice-nya sudah di tray-nya sudah dipindah di atas ya guys di sini. Seperti di.
Dan penampakan steeringnya seperti ini. Ini. Dan kita sudah ada speedometernya. Dan untuk baterainya, kilometernya, oke. Dan kita kuncinya di sini. Oke, kita coba on. Nah, ini guys, itu ada indikator, baterai. Dan kita dalam keadaan parkir, oke. Oke, itu saja. Oke, untuk menjalankan bagi ini di sini sudah sama. Namun di sini tempatnya yang berbeda ya, guys. Di sini ada switch ke depan dan switch kalau tengah ini maknanya kita dalam keadaan parkir ya. Kalau ke belakang, coba kita tekan ke ghostan ya, reverse. Nah, dia ada bunyi sirinnya ya guys ya. Ada bunyinya, artinya itu bagi ini dalam keadaan mundur ya guys. Oke. Yang sebelumnya dia ada di sebelah sini, namun yang di bagi yang ini sudah dipindah di sini ya guys. Untuk pengoperasian sama, masih sama. Di sini ada pedal gas dan ini pedal brake-nya ya guys, dan di sini juga untuk parkirnya. Oke. Jadi kita akan coba test drive. Oke guys. Oke, kita akan coba test drive. Oke guys, kita akan coba test drive. Oke, kita on dulu dan kita tekan ke depan. Ready? Oke, jalan guys. Oke, kita mungkin akan coba muter-muter di sini saja ya guys, biar nggak kelamaan. Oh, ini pickupnya dapat guys. Ini lebih kenceng dibanding bagi yang kemarin saya review ya guys. Enteng, tarikannya juga enteng guys. Enteng guys. Ini bisa dikatakan ini bagi yang rasa Avanza ya guys. Sebabnya ini ada panjang sedikit ya. Bodinya ada panjang sedikit. Nah, ini guys, suspensinya empuk juga. Enak, steeringnya pun enak. Tapi di bagi yang ini steeringnya agak rada-rada berat sedikit guys. Dibandingkan steering yang kemarin itu enteng banget ya. Oke, mungkin kita coba mundur. Seperti apa kalau mundur? Oke, kita mundur, kita tekan switch yang di sini. Oke, seperti dengarkan ada suara cip. Itu artinya bagi kita dalam keadaan reverse ataupun mundur ya guys. Nah, seperti ini guys. Nah, ini guys. Oke, mungkin kita akan sedikit muter-muter dulu. Oke, kita akan coba muter di belakang ke apa? Sana ya, seperti apa. Kita coba tes kelajuannya mungkin berapa. Ini bagi ini bisa di-adjust ya guys. Bisa di-adjust. Jadi berapa kilometer per jam. Namun ini bagi semua sudah di setting on. Sebab apa ya, kita untuk sini-sini saja ya guys. Jalan di sini saja, kita tidak keluar, untuk jalan keluar. Oke, kita akan coba drive. Berapa kilometer yang bagi ini. Oke, ini di jalan rata ya guys. Jalan lurus rata ini cuma 25 kilo per jam guys ya. Jadi cuma 80 kilometer aja. Nah, ini guys. Jadi dengan bagi yang semalam itu rata-rata sama, kecepatannya cuma di setting segini. Cuman ini ada pickupnya guys, jadi ini agak nyutnya gitu. Jadi ini agak ada nyut-nyutnya. Nah, seperti ini. Coba kita akan putar di sana. Hari ini hari Minggu ya guys, jadi sepi. Ini saya ini lagi di kawasan perindustrian, jadi ini adalah perkilangan semuanya. Oke sobat, mungkin ada yang belum tahu lokasi ini, coba saya akan bawa sobat semuanya muter-muter ya di daerah sini. Nah, guys. Ini semua adalah kawasan kilang ya guys. Nah, ini adalah kawasan kilang. Coba kita akan muter di sana. Ini sobat semuanya yang baru nemu channel ini, sekali lagi terima kasih. Dan yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk subscribe, like, comment, dan share ya guys. Oke. Nah, tuh lihat sendiri ini kawasan saya, tempat saya bekerja seperti ini ya guys. Memang perkilangan ini sepi. Nanti akan muter-muter deh sebentar deh.
perbaiki seperti ini. Jadi sobat semua sudah tahu gimana caranya mengendarai ini lampu, apa? Mengendarai ini bagi guys. Oke, lupa ada yang kelupaan, yang di sini juga ada satu untuk tombol apa? Lampu sen juga lampu. Paham ya, guys? Nah, itu ada hornnya juga. Oke, mungkin kita coba muter-muter di sini. Sebentar. Oke, kita coba muter-muter di sini. Nah, ini udah pada ramai orang standby namanya pula nih, guys. Oke, mungkin kita akan coba muter di depan office Eco World ya. Oke, ini sudah di depan pintunya Sales Gallery. Oke, sir. Oke, enak banget. Kenceng juga. Enteng tarikannya juga, guys. Nah sobatku, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada sobat semuanya. Ada apa aja fitur-fitur yang berada di dalam bagi di belakang saya ini. Pastinya lain dengan bagi yang sebelumnya saya telah review ya guys. Kita juga test drive begitu. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu. Sekali lagi, bagi sobat saya yang belum subscribe di channel saya, mohon dukungannya ya untuk subscribe, like, comment, dan share jika video ini bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Show!